cukup bahagia untuk penanggalan tanda peserta TMD telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kepala Staf Garnisun Tetap 2 Bandung Marsekal Pertama TNI Embu Aga Pitus menutup program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-105 tahun 2019 Kodim 0610 Sumedang di lapangan Desa Padanaan Kecamatan Paseh Sumedang Kamis 8 Agustus 2019. Dalam amanatnya, Marsekal Pertama TNI Embu Aga Pitus menyampaikan amanat Pangdam 3 Siliwangi. Upacara penutupan ini sekaligus menandai berakhirnya program TMMD ke-105 dengan tema Bersama TMMD Membangun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Berkaitan dengan telah selesainya kegiatan TMMD yang dimulai sejak 10 Juli, Pangdam mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, seluruh instansi terkait, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan ormas atas semua bantuan dan partisipasinya sehingga TMMD ke-105 dapat dilaksanakan dengan baik. Kita mengetahui bersama tadi bahwa TMMD ini adalah program terpadu, integrasi, sinergi antara TNI, kemudian pemerintah, kementerian lembaga, dan masyarakat. Ini luar biasa, ya, kita berdayakan masyarakat. Ini keterpaduan yang bagus sekali menurut saya. Tujuannya kita sudah tahu bahwa yang pertama kita tingkatkan kesejahteraan, kita sentuh kesejahteraan rakyat, terutama rakyat yang di tempat terpencil, yang terisolir seperti ini. Rakyat masih prasejahtera, ya, ini yang prioritasnya, tujuan pertama di situ. Kita tadi saya dapat laporan dari Komandan Kodim selaku dan Satgas, ya, bahwa sudah membangun jembatan, membuka isolasi, sehingga bapak-bapak yang punya hasil bumi bisa lancar pemasarannya. Ya, itulah sentuhan kesejahteraan. Yang kedua, kita harapkan dengan adanya TMMD ini, adanya peningkatan kemanunggalan TNI dengan rakyat, dengan masyarakat. Prajurit TNI selama ini, satu bulan di sini berinteraksi dengan masyarakat, di situ kita bangun, ya. Bangun kekeluargaan, mulai dari kekeluargaan, rasa saling menyayangi, itulah yang paling kita utamakan. Kalau kita sudah saling mencintai, menyayangi, pasti kita akan mampu membangun bangsa ini. Penanggalan tanda peserta TMMD telah dilaksanakan. Laporan selesai.